Halo, selamat datang di channel Ice Sniper Hunting. Jadi kali ini saya melanjutkan memanah. Kebetulan hari ini saya bersama teman-teman di sekolah dulu, lagi kumpul-kumpul. Ini ada Kang Rizky, kemudian ini juga ada Kang Ari, dan sana ada artis yang sudah tidak asing lagi ya, Kang Gustandi. Artis atas papan. Wes. Mungkin teman-teman yang sering nonton berburu di channel Ice Sniper Hunting sudah tahu beliau lah, Kang Gustandi. Jadi kali ini ada berkesempatan kami untuk latihan bersama memanah. Ya, sekedar latihan saja. Saya yang sudah menikah, Kang Gustandi, mengajarkan memanah kepada para bujangan ini Kang Rizky sama Kang Ari, agar bagaimana caranya memanah yang baik, menembus relung hati sang pasangan. Dan kami juga lagi menunggu beberapa orang teman yang insya Allah akan hadir hari ini. Oke, ikuti saja latihan kami hari ini, mudah-mudahan seru. Kita akan berlomba berkompetisi di sini, dan di sana sudah ada target. Kita akan coba dengan jarak 8 meter karena ini masih pemula. Kita akan hitung poin nanti, poin berapa dan siapa yang unggul. Oke, ikuti terus latihan kami. Adalah babak pertama, saudara Rizky dengan panah pertama. Itu tulis. Ini adalah panah kedua. Jago. Aduh, poin kedua, panah kedua. Ayo latihan mah hese, eng. Ini panah ketiga. Wow, jauh dari sasaran. Ini panah keempat. Masuk. Ini adalah panah terakhir, panah kelima. Berarti bisa ya, jadi panah bisa nembak awal. Widih, oke. Kita akan hitung poin. Panah pertama 8, Ri. Panah kedua 9. Panah ketiga loss. Panah keempat 9. Panah keempat 9. Panah kelima 8. Ini panah ketiga. Panah ketiga 3 poin. Ini panah keempat dari Kang Gustandi. Melenceng jauh dari sasaran. Ini panah terakhir. Kita hitung poin. Panah pertama melenceng, panah kedua melenceng, dan panah ketiga ada di poin ketiga. Dan panah keempat dan kelima melenceng. Ini peserta ketiga, Pak Ustadz Ginanjar. Waduh, melenceng satu. Ini poin kedua melenceng juga. Tinggalkan. Dan ini panah ketiga. Melenceng. Ini panah keempat. Wih, mantap. Poin dua. Ini panah terakhir. Melenceng jauh. Poin dua ya, Pak Ustadz Ginanjar. Tiga, ini Kang Ari.
panah pertama tidak tidak mengenai sasaran, tidak terjangkau sasarannya. Ini panah kedua. Asik, banyak alasan Ri ah. Panah ketiga juga tidak mencapai sasaran. Panah keempat, satu panah lagi. Berarti tuh karena salah yang bejalan tadi, tuh karena poin nol. Ini peserta kelima, Kang Sadam. Ini anak panah pertama yang akan dilesatkan. Masih ancang-ancang. Jauh atau babari penjet atau ini anak panah kedua haluhur yo anak panah kedua melenceng anak panah ketiga ada ya duh kaluhur yo kaluhur ih mantap ini masih babak pertama ya ini panah keempat aduh meleset tidak mengenai sasaran ini panah terakhir. Mantap. Poin dihitung. Langsung menurunkan mental. Astagfirullahaladzim. Ini panah ketiga. Ini peserta terakhir Kang Rido Padewan. Dari dapil 84 ini. Waduh. Diusung partai nang Golkar. Panah pertama. Idih, jago euy heuh na kitu nama. Mantap. Panah poin pertama. Biasa ngaduakeun ayeuna mah 3. Ini panah kedua. Wah,
Waduh, jago. Aduh. Ini adalah panah ketiga. Cakep, euy. Panah keempat. Mantap. Ini panah terakhir. Widih, mantap benar. Berapa dikalkulasikan? Asik. Ini poin pertama. Sementara unggul Kang Rizky putaran pertama. Kemudian Kang Rido dan kemudian Kang Aris, saya sendiri, kemudian Sadam. Kang Sadam, kemudian Kang Ustandi, kemudian Kang Ginanjar. Ustadz Ginanjar, dan terakhir poin kosong saudara Kang Ari. Urusan babak pertama sudah selesai, kita akan istirahat dulu, kita akan makan-makan dulu sebentar, mengisi daya biar semakin kuat, semakin semangat untuk mengusahakan anak-anak panah. Spesial dari seorang pemburu Dangil Bajing. Mana sejeruan anak? Wih, makan daging Bajing. Nah, ayo nah mampir. Aduh, parah mah. Betul, ini ayam kita. Ini buat menambah stamina untuk pada perkasa. Kawin. Yang udah kawin. Kalau yang belum kawin ya jangan coba-coba makan ini. Hati-hati pasti sirin sama bulu. Hati-hati. Nah, suspend. Udah mau disuspend. Kejam, woy. Ini hanya untuk laki-laki yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah jangan coba-coba. Ini gak ngasih.
di dekat tuh bawa pohon kan, orang-orang dari sini. Aduh, nggak sempat nggak sempat. Sebelah kau tuh ada tuh. Ih, gede sih kan. Kau usah ke mana? Kau beres nanti. Iya, kau mahir tuh sih orang kau. Iya, iya. Daging panjang kan amis nih. Apa yang pakai bumbu amis? Ya, bumbu lah. Berarti memang ciri khas daging bajing. Anjir amis teh? Enggak, maksudnya rasa dagingnya tuh manis. Oh gitu. Kalau orang Sunda kan bilangnya amis. Oh, kan bisa amis. Dul mana bawa amis? Rokok saya mau amis. Sok. Rokok caleg. Rokok caleg ada. Tong caleg Dewan. Mau beres ngomong. Jadi kapan dek ngomong gue caleg bisa Dewan? Ini nasi apa nih? Tahu ya? Nama di? Wah, nasi di sini ada nama yang tahu ya. Man? Tahu tak ini? Dia makan separuh kenyang. Nah, habis. Ya ternyata laki-laki yang belum menikah itu makannya lebih banyak ketimbang yang sudah nikah. Ini lihat aja nih, Rizky. Dua daun udah habis. Nanti kamu panjang mungkin dia mah modal. Nah itulah sih jadi jomblo belum nikah. Bagian masak, cuci baju saya nggak sendiri. Lain ala, iya sekali saya tadi ngomong baik. Dia nang murka kemarin. Iya, kan ayah yang kuat iman. Kuat mental kan. Video ini tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan seseorang ya. Minum. Kita ini belum ada di Indonesia. Belum ada jomblo ya. Meninggal dengan duit ternyata karena menyerin jomblo. Wah, wow, sadis. Yesus penal kan di akhirat. Enggak, saya yakin malaikat tidak akan percaya. Jadi perlu saya sampaikan laporan terpisah ini. Salah satunya ini teman saya ini agak ingin melarang. Hi, ulah amek anak hi. Hi. Punah, pertama lah. Agar ini yang mau datang. Tua, leg. Mereka yang tepat leg. Lain bilang anak leh, anak jangan terpengaruh. Status kita sekarang akan melaksanakan kompetisi babak kedua atau ronde kedua, di mana nanti itu hasilnya akan menentukan. Jadi dalam ronde ini kita terbagi dua babak. Pertama grup jomblo dan grup yang sudah punya bini. Begitu kira-kira. Oke, siap. Jadi nanti kita bagi dalam kedua grup. Grup jomblo itu ada ini Ari. Jomblo yang katanya entah enggak tahu. Ini yang paling sewot, jomblo paling akut. Udah enggak punya pacar. Enggak laku-laku. Mantap. Ya minimal dia bisa nembak. Sip. Nembak cewek kan nembak. Pastikan tidak ada bidadari yang lewat, dikhawatirkan menusuk dadanya langsung.